Bendera, Senin, tanggal 14 Februari 2022 secara daring segera dimulai. Masing-masing siswa diharapkan untuk menyiapkan diri masing-masing. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pembacaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat dan pembina upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil amya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan tiada bosan-bosannya marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Tak lupa salawat beriring salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya hingga di yaumil mahsyar kelak. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Bintan, Ibu Sri Lestari beserta jajaran wakil-wakilnya. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru SMP Negeri 1 Bintan beserta staf tata usaha, dan yang paling Ibu banggakan dan Ibu sayangi siswa-siswi hebat SMP Negeri 1 Bintan yang berbahagia. Baiklah, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, untuk menghindari penyebaran COVID, saat ini kita dikembalikan untuk belajar secara daring, ya. Jadi karakter yang tetap harus Ananda pertahankan dan yang harus ditingkatkan adalah yang pertama tanggung jawab, ya. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap kita sebagai makhluk Allah, ya. Bagaimana pada kesempatan ini kita harus lebih rajin beribadah, rajin sholat 5 waktu, ya. Kemudian kita perbanyak berdoa, semoga COVID-19 ini cepat mereda dan kita bisa bertemu untuk belajar tatap muka kembali. Kemudian yang kedua adalah masalah kedisiplinan, ya. Bagaimana Ananda mengumpulkan tugas-tugas tepat pada waktunya, disiplin, tidak menunda-nunda, tidak membiarkan tugasnya bertumpuk terlalu lama, ya. Di sini akan menjadi penilaian utama, penilaian penting pada saat pembelajaran daring ini. Jadi Ananda harus bisa memprioritaskan mana hal yang harus diutamakan, ya. Mengerjakan tugasnya, baru kemudian bisa mengerjakan hal-hal yang lain, ya. Apalagi untuk memanfaatkan waktu ini dimanfaatkan sebaik-baiknya bersama keluarga, ya. Jadi ketika Ananda belajar daring dari rumah, jangan banyak keluar rumah, jangan banyak digunakan untuk nongkrong-nongkrong dan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat di luar, ya. Yang ketiga, tetaplah menjaga kesehatan, ya. Banyak makanan yang sehat, makanan yang bergizi, tidur tepat waktu, jangan tidur larut malam, ya. Jadi jaga kesehatan, semoga kita bisa cepat berkumpul lagi di sekolah kita seperti 1 bulan yang telah kita laksanakan. Jadi mungkin yang Ibu ulangi, ya, tetap bertanggung jawab terhadap tugas Ananda, ya. Tugas-tugas dari Bapak Ibu guru dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, mandiri, tepat waktu, ya, dan berdisiplin mengumpulkan tugasnya. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Baik, itu saja yang Ibu sampaikan. Ibu akhiri dengan doa selamat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah. Salam 1M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Halo, halo Bandung. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan.
Sudah lama beta tidak berjumpa dengannya. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Esa, dengan segala kerendahan hati kami yang berkumpul hari ini mempersembahkan puji dan syukur atas kehadiran-Mu, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan karunia-Mu pada hari ini kami dapat hadir dalam upacara daring ini, ya Allah. Bangkitkan semangat persatuan dan kesatuan kami, dan bantu kami untuk menyelesaikan semua permasalahan yang kami hadapi. Tunjukkan kepada kami, ya Allah, ke jalan yang lurus dan benar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Upacara bendera secara daring telah selesai dilaksanakan.